Wih, Wagyu makanan makanan sekarang udah berubah, Bosku. Yang masak asik banget, enak banget. Oh, lagi lihat apa, sayang? Lagi lihat apa? Oh, ikan. Suka sama ikan ya? Iya, ikannya. Mau dipanggil enggak ikannya nih? Bisa dipanggil. Tuh, tuh dipanggil tuh. Ikan. Tuh, tuh. Ikan. Tuh. Ikan. Tuh. Oh, pinternya. Saya ke atas dulu ya. Ini lagi ada tamu seru nih. Tiba-tiba dia lagi kerja di mana? Mau mampir, mau lihat piano. Pianonya tadi di bawah. Nah, ini dia nih, ada orang hebat. Woi, hey, bro. Kemarin udah dicomot. Ya, kok comot duluan, bro? Bisa, bro. Makanlah, bro, makan. Yang lainnya mana, bro? Di dalam. Yuk kita makan, bro. Keanu ada kan? Ada di bawah dong. Ada di bawah. Kita makan juga deh. Hai juga. Woi. Hai. Makan dong. Ya, udah ada orangnya, kita makan aja deh. Pacar siapa sana? Waduh. Pacar siapa nih? Kasih tau gak ya? Bisikin. Udah tahu juga kayaknya. Udah tahu juga. Dia sibuk, pasti dia gak tahu. Si Pak Haju mah. Kok si Pak Haju tuh nih? Teman dong. Oh, oh, cie, gila ya. Gila nih, berat-berat nih. Mbak Gina juga datang ya? Mbak Gina nanti saya. Wah, rame nih. Mbak Gina bebas, saya mah bebas sama Mbak Gina. Tos dulu. Bebas. Geng bebas. Oh, Mbak dia juga. Wanna be free of this. Ada film baru, cie. Cie. Putri Marunda mainnya bagus ya? Iya dong. The best ya? Nih kayak, aduh siapa yang main cowoknya ya? Terus Angga bilang kayak, begitu gue doang. Gue pinta-pinta. Ah beneran? Enggak lah. Tapi ini kasihnya pakai baju ini, kayak jaket ini ya? Iya. Yuruh kakak bro. Hah? Mau nanti insya Allah lah. Mau dong. Tapi bener gue ngefans gila sama si itu. Mainnya bagus banget ya. Main bagus. Bagus. 1-10 nilai berapa? 11. Anjir. Sumpah. Gila lah. Enggak pernah gagal sih di mana pun. The best. Tapi yang gue perhatiin enggak sama Om Slamet. Oh itu chemistry-nya? Jadi bapak aku. Iya. Oh tahu gue lihat trailernya terus. Tapi filmnya juga keren banget. Coba ya, mau diungkap apa sih kalau film itu sebenarnya kalau buat? Ya cerita ini sih kayak kan kebayangnya anak-anak umur Angga atau umur kita yang banyak banget di Indonesia dia sih ya yang harus menanggung orang tuanya gitu. Dan nggak pernah ada yang ngomongin gitu loh, Im. Sorry, menanggung orang itu maksudnya? Iya, sadis generation lah kayak kita. Yang udah peduli amat ya? Yang nggak peduli maksudnya gimana? Ada yang nggak peduli, ada yang harus yang kayak dia anak bungsu yang harus ngurusin orang tua, terus bapak sama neneknya. Plus ya kakaknya tuh udah sibuk sama hidup masing-masing. Jadi gua jadi kakaknya Angga. Kalau dari sibuknya? Kalau gue sih emang ngerasa relate banget sama kehidupan sekarang. Karakter gue di film Cinta Pertama Kedua dan Ketiga. Sebagai ratu anak pertama, Eka juga anak pertama. Oke. Okay. Jadi waktu Gina ngajakin itu beneran kayak Gin. Ini serius ceritanya, kok kayak gue lu banget. Sebenernya kayak gue juga kata Gina dan kayak semua orang hampir yang nonton merasa ini film buat mereka. Tadi lo bilang lo suka main sama Putri Marino dari pasti banyak udah cobain, tapi emang gue pernah ngeliat dia di Lost Man, Sultan Agung, bagus banget sih dia. Nah pas lo main sama dia, bener-bener ngerasain energi dia ke elunya untuk lo. Nah, dia energinya besar banget sih. Dia kerasa banget sama pemainnya. Kerasa banget ke kita sebagai pemainnya. Seru ya. Dan tapi dedikasinya tinggi. Dan dia pikirin terus, bahkan saat syuting meskipun kita preparationnya kan udah panjang. Berapa lama? Gue menangkap bahwa dia tuh sampai stres nggak bisa makan sih. Berapa? Totalnya kita ngerjain dari reading sampai selesai 6 bulan. Itu juga Putri saking stresnya tuh kayak karena kan pertama kali main film lagi. Ini yang pertama malahan. Bukan yang kemarin-kemarin tayang. Lu main sama Raharjo, bro. Nah. Coba itu yang semua orang semua orang dambain, bro. Apa tuh, bro, rasanya, bro? Gila itu.
Waktu itu pernah sekali di, tapi di sinetron. Pernah. Tapi waktu itu dilema juga apa? Dia ada tapi di lain cerita. Dia sama Reza. Kalau gue sih ngelihat setiap adegan yang ada sama Om Slamet harusnya kan berat ya, karena ceritanya kan memang sebagus itu ya. Cuman gue terhibur loh, karena di situ malah dibikin berantem-berantemnya anak sama bapak yang sangat relatable kayak kita sama bapak kita gitu. Kalau gue ya, tapi nggak tahu kesulitannya Angga gimana. Aku nggak ada kesulitan sih, Om Slamet tuh apa ya, kayak nggak, justru nggak pernah ngasih jarak ke kita gitu loh. Jadi aku nggak berasa kayak pressure karena main sama senior. Mana? Dia iya, malah ngasih kita untuk main ya? Ngasih. Wih, enak tuh. Dan Om Slamet ya waktu premier ya, dia bilang dia belum pernah premier tuh dia nangis ngeliat filmnya sendiri. Oh iya. Nangis. Kan, karena itu benar-benar pertama kali nonton Om Slamet juga di premier. Ada lu jujur deh, lo nyesek gak nonton? Karena kan lo umurnya, lo kan merepresentasikan seorang laki-laki emang di umur lo. Kalau gue di sini kan emang pernah jadi raja yang masih single ya kan. Tapi kan sekarang gue udah punya anak nih. Ya lo punya anak juga. Tapi kan kita belum pernah kayak Om Slamet. Karena anaknya udah gede-gede, anaknya udah pada pergi. Jadi kalau gue cuma ngebayangin nonton film ini tuh kayak gila sih. Gue jadi tahu punya bayangan gitu. Nanti kalau gue dilupain kayak bapak. Oh iya. Lalu Ira Wibowo, achieve-nya gimana? Bagus. Bagus banget. Hah? Sama, bagus juga. Gue baru tahu kalau Tante Ira itu mantan penari. Nari. Dan penari, dia penari, kan? Kan ada nari-nari banyak gitu. Yang sebelumnya nggak tahu dia nari. Enggak. Oh, kebetulan banget. Aku baru tahu banget. Jadi Mbak Ira bisa nari, Mbak Esther Wallace juga penari. Itu terus Putri Marino juga bisa nari. Dia juga apalagi dia nari-nari. Jadi yang usaha nari kan? Nari kita. Dia doang usaha nari. Lu belajar dulu dong. Latihan dulu. Latihan dong. Narinya itu lebih ke apa sih? Nari apa sih? Ke ada waltz. Oh, wah susah bro. Susah. Ah, nari banyak. Sama dia ada satu nari yang tarian nari deket gitu menceritakan hubungan dia sama si Putri Marino pakai lagu pertama Hot Bo. Ah, ya benar. Lo bisa bayangin ada saat itu komentar yang bikin gue terenyuh banget baru-baru ini setelah ada orang yang nonton ini kan ceritanya ada tentang Alzheimer sama dementia gitu. Dan dia bilang kayak dia lagi berjuang hal yang sama gitu sama karakter yang gue perani. Oke. Oh. Lagi dementia. Wow. Gitu. Terus kayak ada gitu yang film yang kayak jadi berasa ditemenin gitu dianya. Kayak, dia nggak minta apa-apa sih, cuma bilang kayak makasih udah bikin filmnya dan itu bikin keren banget. Keren banget. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend. Kayak setiap film itu kan nggak semua untuk semua orang. Iya betul. Tapi ketika kena aja ceritanya ada kita ngerasa ditemenin gitu, itu tuh yang paling berharga dan jadi energi untuk bikin film lagi. Betul. Itu lo ya baca komen terus ya. Ya. Makanya ya, sehari dua kali guys. Lo baca komen nggak? Kok baca lo? Baca. Itu. Okay, komen berkesan di YouTube lo. Yang sama ketika related semuanya. Banyak gue selalu baca karena malah gue lebih suka kritikan karena kritikan itu yang buat gue lebih bagus. Bukan yang pujian mengerikan sih buat gue. Lupa diri orang. Selalu cuman kalau yang sudah tidak penting pasti gue skip. Ya kita bisa bedain lah, tapi kalau orang yang membimbing itu semua kayaknya yang kehidupan gue dari dulu yang bikin gue sadar ya gue baca komen sebenernya. Kemarin kan sempat gue ada masalah tuh yang gede tuh itu dari kan tadi gue juga merasa masih bener lah ya sih gue bener kok bener akhirnya ada satu komen yang bilang lu salah, gak boleh sama orang tua kayak begitu, itu namanya adab kata dia. Dan itu kan yang bikin gue, iya gue bilang gak boleh, sebenarnya lu itu orang tua katanya. Akhirnya gue bilang gue salah dan akhirnya gue datengin untuk minta maaf. Sama seperti orang bilang lu gak bisa lah, gue mau jadi ini, alah lu. Tapi di dalam hati, lihat lu ya nanti lu ya, gua akan jadi hebat nantinya. Pas kayak dendam untuk buktiin ke dia. Iya.
tapi nggak perlu kita ngomong, lebih ke bukti tapi nanti lo ya. Gue juga ngerasa sih, karena gue terlalu mungkin terikat sama film ini ya. Dan memang secara personal ini film memberi kesempatan buat gue yang biasanya memerankan jadi mama-mama. Ya kan, aku kan pengen tetap dianggap muda kan. Gitu. Berkesempatan menjadi kakaknya Angga itu gue kayak emas loh. Dia setelah jadi peran Gina kan dibebaskan, kayaknya ada Gina mudanya mewakili gitu. Nah, intinya gue seneng di sini. Jadi saking senengnya terikatnya menceritanya, gue menganggap semua orang tuh harus lihat ini bagus gitu. Tapi ada beberapa misalnya yang bilang, kok misalnya dia bilang kok di sini filmnya kompleks ya, dia bilang gitu, rumit ya. Kayaknya maksudnya iya, iya. Keluarga itu kan pasti punya konflik, tapi tetap bersetuju kalau ada komen yang agak sumbang tentang sebuah film, atau apalagi film kita gitu ya. Gue tuh jadi kayak termotivasi. Oh emang gini ya, oh gitu, jadi gak semuanya sama. Betul, betul. Wanna be free of this heart. Keren banget. Oke, Angga, kenapa penonton harus nonton film ini? Kasih tahu. Karena ada gue. Kita jawabannya sama lo kalau ditanyain. Gue sama kayak dia. Karena ada gue, udah pusing jawabannya ini karena ada gue. Udah. Gue kalau mau cari satu hiburan yang klip ya nonton film kita pertama kali tiga di bioskop. Mantap, mantap. Emang ada di mana? Ada di mana? Nah iya tadi tapi ini bioskop terang. Tayang hari ini. Iya. Besok. Langsung besok. Oke, langsung kita nonton ya. Cie, sama-sama. Ih, kita dikasih lo tuh. Lihat dong, lihat dong. Iya, sini lari semua ya. Nah, kita pakai minuman. Wow, kasih sayang. Mountain. Mountain. Nah, ini apa lagi nih? Ih, apa nih? Ini bagus. Hah? Jadi lo bisa duduk sama Paula gitu, kayak bahas soal ini, ngambil ngasal gitu. Buka-bukaan. Hah? Ngambil ngasal? Set. Aku harus minta maaf pada diriku karena tuh. Lo minta maaf ke diri lo. Oh. Banyak. Oke deh. Thank you. Sama-sama. Dia mau ini, kita kerjain dulu ya. Kita kerjain dulu dia. With all these things I'm going through, ya, sekarang kita udah mau pesen makan dan gue bakal kasih tebak-tebakan ke mbak-mbaknya. Gak tau deh, dia bisa jawab apa enggak. Kita lihat ya. Gak bisa kasih. Gak deh. Kita kasih dulu. Siang. Aku mau pesen McFlurry Oreo ya satu. Terus ke French fries satu. Yang besar. Aku mau ngasih pertanyaan boleh nggak? Boleh. Nama anaknya Baim Wong tau nggak siapa? Diana Tiger Wong. Sama satu lagi. Siapa? Aku lupa. Gak apa-apa, satu aja. You said it was the last time, but you keep coming back to town. Ini ya, selamat ya kak. Buat ya kak. Serius? Enggak, beneran. Beneran. Terima kasih ya. Thank you. Nggak mau ke, makasih buat aku juga. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Amin, terima kasih. Thank you. Ganteng banget ya Allah. Ya, terima kasih. Jangan lupa nonton film aku ya di bioskop ya. Cinta pertama, kedua, dan ketiga. Iya. Oke.
Ya? Iya benar. Ya. Ini aku lupa, ntar aku bawa ini. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih ya. Di situ ada anak kecil lagi ngumpulin kardus. Kita coba samperin aja kali ya. Halo, Dek. Kamu ngap tiap hari ngapain? Kayak gini terus? Iya. Sama siapa? Sama atlet. Kenapa? Temen. Sama temen? Iya. Sekolah nggak? Enggak. Enggak sekolah? Enggak. Tiap hari biasanya nyari kayak gini dari jam berapa? Jam 6. Jam 6? Iya. 6 pagi? Iya. Sebentar dulu. Abang kasih sedikit rezeki, mau nggak? Mau. Mau ya? Tapi ini buat kamu aja ya? Iya. Ya. Buat kamu ya? Disimpan ya? Iya. Buat yang baik-baik ya, dipakai ya? Iya. Nah, dapat amanah dari Bang Baim buat bagi-bagi ke sesama, dan sekarang ada tukang kopi, jagung sama bakso. Kita turun sekarang. Udah habis ya, Pak? Habis. Boleh pesan jagungnya, Pak? Berapa? Satunya berapa? 5.000. Satunya 5.000. Beli 5. Beli dua aja. Dua aja. Biasanya jualan di mana aja, Pak? Di sini aja. Iya. Udah lama, Pak, jualannya, Pak? Alhamdulillah. Saya mau beli bakso bentar ya, Pak. Kalau baksonya ada, Pak? Ada. Pesan satu porsi ya? Iya. Ini totalnya berapa, Pak? 25. 25. Kayaknya tambah lagi deh ininya, jagungnya. Jagungnya tinggal 2 tuh. Tinggal 2 ya? Kacang aja deh kalau gitu. Nambah 10.000 lagi. Iya. Totalnya berapa, Pak? Jadi 35. 35 ya. Iya, Pak. Kembaliannya ambil aja, Pak. Oh, alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah. Ini ada lagi nih, Pak. Enggak apa-apa buat Bapak juga. Iya, Pak. Alhamdulillah. Iya. Makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Semoga berkah ya, Pak. Biar berkah. Amin. Lancar jualannya. Semoga yang terbaik ya, Pak. Amin. Ya. Makasih ya, Dek. Iya, sama-sama, Pak. Berapa totalnya, Pak? 12. 12. Kembaliannya nggak apa-apa, ambil aja ya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, sama-sama. Ya, sekarang giliran Bapak supir taksi. Kita bakal main games seru-seruan bareng bapaknya sambil nanya-nanya kira-kira hari ini kayak gimana dianya. I don't know where she came from. Oh, sorry, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Boleh diganggu sebentar gak? Ya, bisa. Ya, saya sebenarnya ada permainan, tapi sebelum itu saya mau nanya-nanya dulu sih. Kalau corona kayak gini masih laris apa enggak? Kira-kira kalau Kalau sekarang sudah mending. Sekarang udah mendingan daripada yang kemarin ya? Daripada kemarin yang waktu PPKM, selepas PPKM gitu kan. Mall-mall juga udah mulai ada pengunjung. Ya, sekarang saya mau kasih games biar seru nih ya harinya, Bapak-bapak. Gamesnya gampang sih sebenarnya. Bapak ntar tinggal milih mau kiri atau kanan. Kira-kira kalau berhasil bakal mendapatkan uangnya. Oke ya, Pak ya. Kira-kira kalau Bapak pilih kiri atau kanan? Yang mana dulu? Satu-satu, Bapak yang kiri atau yang kanan? Bapak yang kiri atau yang kanan? Saya yang kanan lah. Yang kiri? Oke, Bapak yang kanan berarti ya? Oke. Oke, selamat ya, Pak. Ini buat Bapak, ini saya? Buat Bapak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Tapi sebelumnya ada lagi sih sebenarnya. Tapi ini pertanyaan yang harus dijawab.
kalau Mbak Imong pasti kenal kan ya? Kenal Mbak Imong? Kenal. Di TV? Di YouTube. Di YouTube ya? Kalau saya nggak kenal ya, Bapak? Saya ngeliat di TV, tapi nggak tahu namanya, jujur aja. Kalau kontennya Mbak Imong biasanya apa, tahu nggak, Pak? Manggil-manggil orang dagang gitu, Pak. Iya. Nanti dikasih uang. Oh iya, betul. Ini buat Bapak juga, selamat ya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya, ya, ini juga buat Bapak juga. Makasih ya, Pak, udah menemani hari saya hari ini. Alhamdulillah, makasih banyak. Iya. Ya, amin. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Amin, amin. Ini juga amanah dari Mas Baim. Iya, amanah dari Mas Baim. Mungkin tahun berapa mau ketemu lagi nggak? Oh iya, insya Allah semoga bisa secepatnya. Salam buat Bang Baim. Iya, siap. Nanti disalamin. Siap, amin. Panjang umur. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Halo, Ibu. Alhamdulillah sehat. Dagang somay ya, Bu? Udah habis. Baru ini mau pulang. Udah selesai, udah habis berarti. Iya. Mau kepingin ya? Pengen sebenarnya, ya? Bu. Besok ya? Bisa buka. Oh, oke. Okay. Iya, Bos. Padahal saya pengen banget, Bu. Iya. Somay. Tadi udah duluan. Iya, tau gitu tadi datang lebih cepat. Ya udah, ini ada sedikit rezeki buat Ibu ya. Besok siapa tahu saya bisa mampir-mampir buat beli belanja di sini. Iya. Give me love, give me all your love. Ya, Bosku, sekarang saya mau berbagi ke tukang bakpao. Let's go. Makes me feel this way. Don't know what you do. Selamat sore, Pak. Bakpaonya rasa apa aja nih, Pak? Ayam, kacang hijau, coklat. Oh, ada kacang hijau. Boleh kacang hijau, Pak? Beli kacang hijaunya satu. Ada coklat ya? Coklatnya satu boleh. Jualan bakpao dari kapan, Pak? Saya udah lama, Pak. Udah lama ya? Dari 80-an. Oh, dari 80-an? Jualannya selalu berdua? Iya. Sama Ibu? Wah, luar biasa. Kalau kemarin pandemi-pandemi gitu gimana, Pak? Pendapatannya tetap ada yang beli apa enggak? Ya, tapi enggak di sini. Di sini kan di portal. Oh. Terus biasanya jualannya di mana? Ya, kalo di sini, di portal saya itu gedung hijau. Di depan pertokoan. Ya, lakunya juga tadi. Iya. Berapa, Pak, totalnya, Pak? 16. 16 ya, Pak? Ya. Ini buat Bapak aja sama Ibu. Semuanya. Terima kasih. Ya. Sama-sama Bapak Ibu, semoga lancar usahanya. Amin, amin. Semoga laris ya dan panjang umur. Kenapa ngeliatin? Mau foto? Tapi harus ada tebak-tebakan dulu. Ada yang tahu enggak film terbaru aku apa tayang di bioskop? Bener, betul. Yaudah aku kasih hadiah, karena bener. 50 ribu buat kamu. Kamu jawab juga tadi ya? Boleh. Ini juga. Selamat ya. Satu, dua, tiga. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sekarang kan aku sebenarnya lagi ada di vlognya Mbak Imong. Oh iya. Kenalkan Mbak Imong pasti ya? Iya. Nama anaknya tahu nggak? Piano. Oke, cepet ya jawabnya. Satu lagi tahu nggak? Angel. Oh, bener. Oke. Selamat ya. Oke. Selamat. Ini ada satu lagi sebenarnya. Ini pilih kiri atau kanan, ya. Kalau beruntung bakal dapat 100 ribu. Ya, mau pilih kiri atau kanan? Ya, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, buat kamu. Ya, sama-sama. Lancar ya hari-harinya ya, semangat terus, jaga kesehatan. Bye. Eh, jangan lupa nonton filmnya nanti ya di bioskop ya. Bye bye, dadah. Maybe you don't wanna know, you don't see what you have.
Nah, Bosku, alhamdulillah udah selesai berbagi ke teman-teman semua. Bersyukur banget dan senang banget bisa ketemu sama mereka semua hari ini. Terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan aku hari ini. See you.